Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ilahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi limaqasidana ala hadhihi niyyah. Wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila abaina wa ummahatina syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa mansur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an thayyiban mubarakan bi barakati majlis ta'lim hadza. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alqail. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ayatil ukhra wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa ila akhiri ayah. Wa qala fi ayatil ukhra fa idza farau tafansab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail fi hadisi syarif. Man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi ayatil ukhra fi hadisis syarif, lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya muliakan para datuk, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan saudara-saudara rahimakumullah. Sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya, tajuk yang mesti saya sampaikan adalah cukup panjang, yaitu kehebatan tarbiyah ibadah puasa mendidik sifat ketakwaan daripada mengikut hasutan hawa nafsu. Kalau dipendekkan cukup dalam bahasa madza ba'da Ramadan, apa yang dilakukan selepas Ramadan.
As-Saimin Rahimakumullah. Hari ini adalah hari ke-28. Minta maaf, hari ke-27. Mau cepat habis saja. InsyaAllah pada hari Khamis, bersamaan dengan 29 Ramadan, pemegang mohor raja-raja akan melaksanakan ru'yah. Ru'yah itu terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut ru'yah bil fi'li, yaitu menengok anak bulan dengan mata, disebut ru'yah bil fi'li. Selain itu, yang kedua disebut ru'yah bil hisab. Hisab ini bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, hisab itu lain. Di satu majlis lepas berbuka puasa, tiba-tiba 5 orang hilang. Mana ini? 5 orang ini. Tiba-tiba orang cakap, mereka ini ahli hisab, Ustaz. Hah? Ahli hisab? Maknanya dia pandai? Bukan, Ustaz. Dia ahli hisab. Oh, astagfirullahaladzim. Begitu dia makan 3 butir kurma, 1 gelas air, terus mulai berhisab. Tidak apa, bisa pasal sebelum, bukan sebelum daripada waktu maghrib. Hisab di sini adalah berkaitan dengan ilmu falak. Ilmu falak ini kiraan, kalau di dalam bahasa modernnya disebut goniometri. Ini dikira daripada pergerakan bulan, bumi, dan matahari. Di dalam ilmu hisab ataupun ilmu falak, setiap 29 hari bulan, bulan Qomariyah, akan terjadi satu keadaan yang disebut ijtima'. Ijtima' ini adalah posisi bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garisan lurus. Seperti kita ketahui, bumi kita memusingi, mengitari matahari, dan bulan mengitari bumi. Kemana bumi ini berpusing, dia akan ikut. Maka akan terjadi satu keadaan di mana terjadi satu garis lurus, mendatar, horizontal. Ini disebut ijtima'. Bagi orang yang pandai ilmu falak, dia akan dapat mengira kalau ijtima' ini terjadi sebelum pukul 12 tengah hari, misalnya pukul 10, pukul 9, maka malam itu sudah masuk awal bulan. Tetapi kalau ijtima' ini terjadi selepas pukul 12 tengah hari, misalnya pukul 2, maka malam itu belum masuk awal bulan. Ini di dalam ilmu falak. Alhamdulillah, di Malaysia ini pemegang mohor raja-raja melakukan duanya sekaligus. Di satu negara ada sebagian berpegang teguh kepada ru'yat bil fi'li, sebagian lagi berpegang teguh kepada hisab, sehingga kemungkinan sering terjadi dua hari raya yang tidak sama walaupun satu negara. Nah, di Malaysia ini apabila ru'yat bil fi'li tidak nampak, mungkin karena mendung ataupun karena gerak matahari ini terlalu laju,
di atas ufuk hanya beberapa derajat saja, maka pemegang mohor raja-raja akan menengok hisab. Kalau hisab sudah masuk, maka ditetapkanlah malam itu awal bulan. Dan kita ingat, awal bulan daripada bulan Qomariyah adalah pukul 6 petang. Ramadan hampir berlalu. Tidak ada perjumpaan terindah kecuali berjumpa dengan Ramadan. Sekaligus tidak ada perpisahan yang mengharukan kecuali berpisah dengan Ramadan. Pada masa kecil-kecil saya dahulu, bapak saya selalu mengingatkan, "Harun, kalau datang bulan Ramadan, jangan sekedar kamu mengucapkan marhaban ya syahr Ramadan, selamat datang bulan Ramadan sahaja. Selepas kamu mengucapkan marhaban ya syahr Ramadan, kamu perlu ingat dan anggaplah bahwa itu Ramadan yang terakhir bagi kamu." Masya Allah, 60 tahun lebih bapak saya mengingatkan, alhamdulillah saya masih ingat. Apa maksudnya bapak? Kalau Ramadan itu Ramadan yang terakhir bagi saya, dia balik bertanya, "Seandainya Harun, kamu tahu atau dibagi tahu, Harun, ini Ramadan yang terakhir bagi kamu, umur kamu tidak akan sampai Ramadan yang akan datang. Apa yang kamu lakukan?" Masya Allah, terkejutnya saya. "Wah bapak, kalau begitu, tidak ada waktu sedikit pun yang terlimpas kecuali saya beribadah dan berbuat baik bapak." Nah, itulah sikap seorang muslim yang baik. Yang kedua, apabila kita sampai kepada akhir Ramadan, maka perlulah kita muhasabah diri. Apakah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan itu? Adakah kita mampu mengoptimalkan ibadah kita? Mari kita mencoba untuk muhasabah diri kita masing-masing. Kita disebut perjumpaan terindah dengan bulan Ramadan karena Ramadan mampu menukar seseorang secara drastik dari pribadi-pribadi yang lalai kepada pribadi-pribadi yang beribadah dengan tekun dan sabar. Ramadan mampu menukar umat Islam berwatak soleh dan berwajah taat. Hanya sayangnya, Ramadan ini setahun sekali. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, "Andai kata umatku tahu kehebatan daripada bulan Ramadan, niscaya dia akan minta selama setahun Ramadan terus." Mengapa? Karena Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Ramadan disebut syahrun, bulan tarbiyah, pendidikan. Ramadan berfungsi mendidik manusia untuk menjadi dan memiliki pribadi yang elok, mudah bergerak ke arah kebaikan, dan ujungnya menjadi manusia yang bertakwa. Sebagaimana saya baca awal tadi, surat Al-Baqarah ayat 183
yang ujungnya berbunyi la'allakum tattaqun, agar kita semua selepas melaksanakan ibadah Ramadan kita menjadi muttaqin. Saya pernah diajar oleh guru saya bahwa kita manusia ini untuk mencapai tingkatan muttaqin diperlukan tingkatan-tingkatan. Apabila seseorang masuk Islam, maka dia akan disebut Muslim. Saya kadang-kadang bertanya, Islam saya ini Islam apa sebenarnya? Islam keyakinankah atau Islam keturunan? Seandainya saya dilahirkan bukan dari keluarga yang Islam, adakah saya ini Islam atau tidak? Mungkin saya Islam ini karena bapak ibu saya Islam. Maka jangan kita mengejek orang yang masuk Islam karena mau bernikah atau masuk Islam karena kayu balak. Jangan marah kita. Mungkin motivasi dia untuk masuk Islam karena dia mau nikah ataupun karena dia mau mendapatkan habuan. Biarkan, biarkan. Seperti saya juga masuk Islam karena bapak ibu saya Islam. Nah, apabila kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka disebut Muslim. Setelah saya mengucapkan kalimat syahadat, saya disebut Muslim, saya belajar agama Islam. Dan ternyata Islam adalah innad-dina indallahil Islam. Saya tahu setelah belajar bahwa Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Apabila sudah ada keyakinan begitu, maka tingkatan saya naik dari Muslim kepada mukmin. Yang tadi masuk Islam karena nikah, masuk Islam karena dapat habuan, kayu balak misalnya, apabila dia hanya itu saja grade-nya, maka dia disebut Muslim saja. Tapi kemudian mereka belajar, meyakini bahwa Islam adalah agama yang betul, maka mereka disebut mukmin. Sehingga misalnya pernikahan itu hancur berkecai, mereka tetap Islam. Kalau tingkatannya Muslim saja tadi, motivasinya dia masuk Islam karena mau nikah, pernikahannya bubar, maka bubarlah dia agamanya, kembali kepada agama semula. Itu tingkatannya Muslim. Dia dijanjikan dapat habuan kayu balak, tapi ternyata tidak dapat. Tapi karena dia sudah betul-betul paham dan mengerti bahwa Islam adalah agama yang betul, maka dia disebut mukmin. Dan walaupun tidak mendapatkan habuan yang dijanjikan, dia tetap Islam. Nah, orang yang mukmin ini biasanya memahami dan mengerti apa kewajiban dan apa yang mesti dilakukan sebagai seorang yang beriman. Biasanya, sekali lagi, biasanya lebih condong kepada beribadah sahaja atau disebut dengan hablum minallah. Tetapi mungkin karena belum faham dan belum mengerti, dia tidak kisah, dia buang-buang makanan tetapi jirannya kelaparan, dia boleh balik pergi umroh dan haji, jirannya makan bangkai. Maka meningkat dari mukmin apabila dia bukan sahaja melaksanakan hablum minallah tetapi juga hablum minannas, maka namanya menjadi muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Muhsin adalah orang yang melakukan hablum minallah sekaligus hablum minannas.
ada orang yang melakukan hablum minan nas karena ada maunya. Hari-hari setiap mau berbuka puasa hantar sup tulang kepada seorang bapak yang memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Ya hantar Pak C, sup tulang ini Pak C. Insya Allah tidak kalah dengan sup tulangnya Masjid Bandaraya. Tadi pagi sahur sup tulang. Ya, ramai orang yang berurut. Baunya saja dari dalam sini sudah sedap. Dia bagi sup tulang kepada seorang Pak C bukan ikhlas. Rupanya dia ambil hati Pak C itu supaya boleh nikah dengan anak perempuannya. Itu bukan ikhlas. Pergi masjid hari-hari bukan ikhlas, karena girlfriend-nya pergi masjid mau jumpa di rumah bapaknya. Susah. Apabila orang melakukan hablum minallah dan hablum minannas secara ikhlas, maka tingkatannya menjadi mukhlisin. Mukhlisina lahuddin. Nah, kalau ini grade-nya tinggal sedikit lagi, dia akan menjadi muttaqin. Maka pada bulan Ramadan ini, kita lihat yang biasanya erat menggenggam uangnya, sanggup dia memberikan kepada yang memerlukan, sanggup dia mengantar uangnya untuk berbuka dan bersahur. Maka dalam bulan Ramadan ini kita boleh tahu bahwa orang itu meningkat dari muslim, mukmin, muhsin, mukhlisin. Maka apabila selesai Ramadan, dia akan sampai kepada tingkatan muttaqin. Itulah yang disebut la'allakum tattaqun. Kita dididik dalam bulan Ramadan naik daripada grade muslim, mukmin, ya, kemudian mukhlisin, muhsin, kemudian mukhlisin, dan insya Allah selesai Ramadan, Ramadan kita lepaskan walaupun dengan derai air mata dan dengan hati yang sedih, tapi mampu Ramadan itu meningkatkan kita menjadi muttaqin. Dan insya Allah, dan muttaqin tidak ada tempat lain kecuali keridhaan dan rahmat Allah. Di antara pendidikan dalam bulan Ramadan disebut juga tarbiyatu tilawatil Quran. Masya Allah, ada yang bercerita dengan saya, Ustaz, 5 hari sekali saya khatam, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Wah, 6 hari sekali khatam, Ustaz. Lepas sembahyang saya baca 1 juzuk. Alhamdulillah. Berarti 1 bulan Ramadan dia khatam 5 kali. Masya Allah, hebatnya. Tapi Ramadan itu setahun sekali. Jadi adakah selepas Ramadan nanti dia seperti itu? Tidak, Pak Ustaz. Lepas Ramadan itu kita biasalah, Ustaz. Ramadan kan pahalanya banyak. Masya Allah. Kalau kita beramal dan beribadah karena berkira pahalanya dilipat gandakan, coba bayangkan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim di luar bulan Ramadan, pernah kira berapa jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim? Alhamdulillah belum pernah kira. 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau saya tidak salah jumlahnya 19 huruf. Pahalanya satu huruf 10 kebaikan. Berarti kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di luar bulan Ramadan, pahalanya kalau kira pahala 190 kebaikan. Dalam bulan Ramadan digandakan lagi kepada 70 kali ganda. 190 kali 70 sudah 7.630. 7.613.300 kebaikan.
itu baru bismillahirrahmanirrahim. Maka motivasi kita kalau kegiatan kita membaca Al-Quran hanya karena pahala itu, maka insya Allah selepas Ramadan nanti kita tidak baca lagi. Kalau kita beribadah, beramal, berkira dengan pahala, maka jiwa kita ini disebut dengan jiwa peniaga. Mengapa? Karena kalau tidak ada untung, tidak mau. Sebaliknya, kalau kita beribadah ini karena takut masuk neraka, maka jiwa kita ini adalah jiwa hamba sahaya yang perlu ditakut-takuti. Saya teringat sebuah syair yang mungkin biasa kita lantunkan, yaitu seorang sufi yang bernama Abu Nawas. Kita kenal dia sebagai pelawak. Sebenarnya dia adalah seorang sufi yang hebat. Memang pada mudanya dia adalah orang yang tidak bagus. Begitu dia sudah insaf dan melaksanakan Islam dengan sebenarnya, apabila dia lambat sholat, macam tadi, zuhur adalah 12.18, kita sembahyang dalam 10 menit. Apabila dia belum sembahyang zuhur sampai pukul 12.28 menit, artinya dia tertinggal 10 menit, first time untuk melakukan sholat, menangisnya satu hari, satu malam, tidak berhenti. Apa dia cakap, ya Allah, ketika aku berdoa dan memohon kepadamu, aku mau segera, tetapi ketika aku menghadap untuk beribadah kepadamu, aku tangguh. Masya Allah. Yang kedua, kalau dia datang ke rumah orang, dikasih minuman, dia tidak segera minum. Yang kedua ini tolong jangan dicontoh, nanti jadi bergaduh. Apabila dia bagi minuman, dia pegang gelas. Dia cakap, ini minuman siapa? Yang punya rumah cakap, minuman aku. Oh, mau dikasih saya? Baik, terima kasih. Tapi aku mau tanya, ini minuman ini asalnya dari mana? Kopi Tenom ini asalnya dari mana? Aku belilah. Alhamdulillah. Minta maaf, kamu beli uangnya dari mana? Astagfirullahaladzim. Dari kerja. Kerja apa? Masya Allah. Lepas itu tanya, gelas ini juga dibeli dengan uang apa, kerja apa, dan sebagainya. Mohon tolong jangan dicontoh. Sebab kalau dicontoh nanti dilempar cawan oleh yang punya rumah. Tinggal minum saja, bising. Saya gambarkan ini, dia artinya orang yang sama sekali tidak mau termakan benda yang belum jelas asal-usulnya. Syubhat dia tidak mau, apalagi haram. Orang yang demikian ini, tertinggal sholat menangisnya sehari semalam, dia buat sebuah syair. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wawfir dhunubi fa innaka ghafirul dhambil azimi. Orang yang seperti itu menyatakan, ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah, aku tidak patut masuk surga. Masya Allah. Saya mungkin yang pola balik buat kesilapan, mungkin saya mengklaim kamu neraka, aku mesti surga. Memangnya surga atau saya? Orang yang seperti itu dia sampaikan, ya Allah Tuhanku, aku tidak patut masuk surga. Kalau dia merasa tidak patut masuk surga, di sana nanti hanya ada dua, surga dan neraka. Homestay tiada,
hotel tiada, rumah sewa tiada. Maknanya bagaimana? Kalau dia merasa tidak patut untuk masuk surga, maka dia akan berada di neraka. Tetapi baris kedua syairnya mengatakan, wala aqwa ala naril jahimi. Aku tidak patut masuk surga, tapi aku tidak sanggup masuk neraka. Allahu Akbar. Apa yang dengar tidak bingung? Tidak patut masuk surga, tidak sanggup masuk neraka. Apa yang dia minta? Fahabli taubatan waghfir dunubi. Aku tidak minta surga ya Allah, aku tidak takut masuk neraka. Yang aku minta ampunanmu, kemaafanmu. Fahabli taubatan, terimalah taubatku. Fa innaka ghafirudz dzambin adzimi. Engkau penerima tobat walaupun dosa saya sebesar gunung. Secara logiknya dan secara strategiknya, kalau tidak ada, kalau dimaafkan, diampunkan segala dosanya, maka dia tidak lagi punya dosa dan otomatis dia akan masuk surga. Bukan tuntut surganya, tetapi yang dituntut ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata masa-masa yang lalu kita beribadah karena mau pahala yang bermacam-macam, karena mau pahala yang diganda-gandakan, tolong kembali kepada trek semula, kembali kepada jalur semula. Kita ibadah hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Ramadan kita asyik dan kita semangat membaca Quran. Tapi hendaklah bukan karena pahalanya digandakan, tetapi karena mohon ridha dan maghfirah Allah. Yang kedua, tarbiyatut tadaburil Quran. Maksudnya pendidikan memahami maksud dan perintah Al-Quran. Yang saya katakan kawan tadi, Ustaz, 5 kali saya dalam bulan Ramadan khatam. Tapi saya tanya sama dia, alhamdulillah. Tiba-tiba dia posting kepada saya di dalam WhatsApp, dosa mengumpat, dosa riba tidak cukup dipadam dengan sholat sunnah taubat istighfar, tapi mesti meminta ampun kepada yang diumpat. Saya pernah mengumpat Ustaz, khatam 5 kali dia mengaku saya pernah mengumpat Ustaz. Bermakna dia hanya membaca Al-Quran secara kuantiti. Dalam Quran surat Hujurat ayat 6 jelas-jelas disebutkan jangan mengumpat. Apabila kamu mendapatkan sebuah berita yang berita itu tidak jelas sumbernya, janganlah engkau terus forward. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendapatkan informasi berita, sebelum engkau cek kebenaran berita itu, janganlah engkau war-warkan, janganlah engkau viralkan, janganlah engkau forwardkan. Tapi khatam baca Quran 5 kali, tetapi begitu masuk WhatsApp tentang seseorang, langsung dia forward dengan keinginan bahwa dialah orang yang pertama tahu, bahwa dialah orang yang segala macam lebih tahu, lebih dahulu. Maka Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, banyak orang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknatnya. Macam mana? Karena kita baca ayat-ayat itu yang melarang untuk ghibah,
melarang untuk memperlekehkan orang lain, melarang untuk memfawetkan berita yang belum, tapi kita baca ayatnya, kita lakukan perbuatannya. Seumpama saya punya seorang anak, anak itu janji dengan saya, "Bapak, saya berjanji Bapak, saya akan sholat 5 waktu. Tapi ternyata dia hanya sholat pada waktu maghrib dan isya saja. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Adakah kita akan memuji anak kita? Kalau kita baca ayat Quran, di dalam Quran itu dilarang kita untuk mengumpat, untuk ghibah, untuk memviralkan sesuatu benda yang kita belum jelas, tetapi ternyata kita lakukan berkali-kali, maka masya Allah, kalau Allah tidak murka, beruntunglah kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama selepas bulan Ramadan nanti, hendaklah kita belajar dan bertadabur dengan Al-Quran. Sebenarnya tadarus itu berasal daripada bahasa Arab. Tadarus maknanya belajar, bukan membaca. Membaca namanya qiraah. Tadarus itu maknanya belajar, yang berasal dari lafaz darasa yudarrisu tadrisan. Saya ada satu kelompok kawan-kawan yang sebelum bulan Ramadan ini sedang belajar membaca Quran. Belajar membaca Al-Quran. Sampai bulan Ramadan dia belum dapat membaca Quran. Dia jealous dengan orang-orang yang sudah boleh baca Quran. Tapi dia berkeinginan kuat untuk membaca Al-Quran. Apa yang kami lakukan? Saya bincang. Baiklah saudara-saudara, 7 orang ini semangatnya kuat. Tapi kalau mau baca Al-Quran, tunggu Ramadan yang akan datang. Adakah kita yakin Ramadan kita? Jadi bagaimana Ustaz? Baca terjemahnya. 7 orang ini membaca terjemah Al-Quran dari awal sampai akhir. Mana-mana perkara yang perlu diterangkan, dia catat, dia tanya kepada Ustaz-Ustaz. Itu juga disebut tadarus. Ada orang yang bukan Islam di dalam penjara, di penjara, orang bukan Islam, dia baca Quran terjemahnya dari awal sampai habis. Alhamdulillah, kita belum pernah membaca terjemah Al-Quran dari awal sampai habis. Sehingga kita tidak tahu apa isi Al-Quran. Tidak tahu. Karena Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Ada sebuah kereta namanya Lamborghini. Mungkin harganya 8 juta ringgit Malaysia. Tetapi kereta ini buatan Itali. Kereta ini boleh parking sendiri dengan remote control. Kita di luar kereta, kita pakai remote, dia set, dia parking sendiri. Dan kalau dia mau melanggar sesuatu, dia bagi tahu. Dan dia akan otomatis melencongkan kereta itu. Ini namanya Lamborghini. Saya hanya mampu beli tayarnya saja. Tetapi sayangnya, buku panduannya pakai bahasa Itali, bukan bahasa Inggris. Sehingga kawan saya beli 1-2 bulan sudah masuk workshop. Macam mana? Dia start bukan pakai kunci, dia tekan. Dia mau buka tempat buka minyak itu, dia hanya tiup saja, buka. Ditekan-tekan malah dia tidak mau. Tapi buku panduannya pakai bahasa Itali. Sehingga dia menjalankan kereta itu dengan apa saja asal dijalankan. 2 bulan masuk workshop. Dan workshopnya kalau duit Malaysia 100 ribu. Mengapa? Dia rugi karena tidak tahu membaca buku panduannya. Nah, kalau kita tidak tadabur Al-Quran, maka akan terjadi kemungkinan seperti itu. Di dalam Quran sering disebutkan afala ta'qilun. Apakah kamu semua tidak berpikir? Afala tatadabbarun.
Afala tadabbarun? Apakah kamu semua tidak tadabur? Baik, kita teruskan. Berikutnya, Ramadan adalah syahrut tarkiyatul ibadah. Seterusnya, bulan Ramadan merupakan bulan peningkatan ibadah. Alhamdulillah. Selama 10 hari, setiap malam dimulai dari pukul 2, di masjid ini penuh dengan orang untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan mudah-mudahan itu tidak hanya terjadi pada waktu bulan Ramadan saja. Yang ketiga, Ramadan disebut syahrut tarqiyatul akhlak. Pada bulan Ramadan ini, orang berusaha untuk berakhlak dengan baik. Maka kalau ada orang mengajak bergaduh, Nabi menyuruh menyampaikan, ana shaim, aku puasa, titik. Jangan macam orang di sana-sana. Bulan Ramadan, orang mau mengajak bergaduh. Dia jawab, aku puasa sekarang Ramadan. Jangan bawa bergaduh. Nanti lepas itu, ini kuburan, ini hospital. Astagfirullahaladzim. Maknanya dia menghindari pergaduhan hanya pada bulan Ramadan. Mengumpat tidak, melakukan benda-benda fitnah tidak, dusta tidak, ucapan kotor tidak, dengki tidak, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini boleh berterusan sampai dengan Ramadan yang akan datang. Apabila habis bulan Ramadan, masuklah bulan Syawal. Di antara bulan Syawal dan bulan Sya'ban pada tahun berikutnya disebut Syahru Mahfudhatul A'mal, yaitu bulan mengekalkan amalan. Maksudnya, kalau kita mampu di dalam bulan Ramadan sehari membaca 10 muka surah, hendaklah ini berterusan bulan Syawal, ya, kemudian Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, terus sampai Sya'ban yang akan datang, dikekalkan amalannya seperti amalan bulan Ramadan. Itulah yang dimaksudkan dengan tarbiyah dan pendidikan. Para zu'ama membagi orang ketika bulan Ramadan datang. Golongan yang pertama, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, adalah orang yang sudah taat. Sholat tepat pada waktunya. Semua perbuatan-perbuatan yang baik dilakukan. Begitu datang Ramadan, meningkat. Awalnya baca Quran sehari hanya 10 muka surah. Ketika Ramadan, 20 muka surah. Terus 20 muka surah berlaku sampai Sya'ban berikutnya, sampai Ramadan yang akan datang. Ramadan yang akan datang menaik dari 20 muka surah kepada 30 muka surah. Dan begitu setiap Ramadan dia akan meningkat, 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 dan meningkat. Itulah golongan yang pertama. Sudah taat, masuk waktu Ramadan, tambah taat, diteruskan tambah ketaatan ini sampai Ramadan yang akan datang. Ramadan yang akan datang meningkat lagi terus, sehingga makin lama peningkatan ibadahnya makin kentara dan makin kuat. Yang kedua, golongan yang kedua adalah mereka yang lalai dan leka sebelum Ramadan. Mungkin sholat memang 5 waktu, tapi tidak tepat pada waktunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu masuk waktu Ramadan, bertukar 360 derajat, sholat tepat pada waktunya, tadarus Al-Quran, dan sebagainya, sayangnya, setelah Ramadan habis, maka amalannya ke laut, amalannya terbang di bawah angin. Lalai, taat, kembali kepada perangai semua lalai. Hanya taat dan patuh pada bulan Ramadan saja. Dan yang ketiga ini, na'udzubillahi min zalik, adalah orang, kelompok, golongan yang Ramadan datang tidak ada kesan bagi dia. Sebelumnya lalai, Ramadan lalai, selepasnya tambah lalai. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama, sehingga kita disebut lisoimi farhatani, orang yang ber
puasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda iftari, gembira pada waktu berbuka dan pada waktu berhari raya, dan diteruskan dan farhatun inda liqa'i rabbi, dan gembira ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kelompok yang kedua tadi disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Wala, dan jangan takunu kamu semua menjadi kallati, seperti perempuan. Naqadat ghazlaha, pekerjaannya memintal benang. Min ba'di quwwatin, selepas pintalannya kuat. Angkasa, dia unggar balik, dia bongkar balik. Atau digambarkan juga seorang yang pekerjaannya menenun kain, setelah ditenun kainnya banyak, sudah oke, bagus, mestinya dipakai, ini dibongkar balik, nanti ditenun balik, dibongkar balik. Itu kelompok yang kedua. Ketika Ramadan meningkat, selepas Ramadan, seperti waktu Ramadan, seperti dia menenun kain. Apabila dalam Ramadan dia tenun kuat-kuat, lepas Ramadan dia bongkar balik, dia bongkar kembali. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita tidak termasuk, adalah orang yang Ramadan dan tidak Ramadan, lalai dan tidak bermaya dalam beribadah dan beramal. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Insyirah, fa'idha farau tafan sob, kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Marilah as-so'imina as-so'imat, kita bersama-sama bergerak dari tarbiyah kepada tarqiyah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat bahasa ataupun sikap yang kurang berkenan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna siyama syahri ramadana ala ma kana fihi min tasahulina, wa illa fa bi fadlika tafaddal alaina. Allahumma ij'alhu kaffaratan lima sabaqa min dhunubina, wa ismatan fima baqiya min a'marina, warzuqna a'malan salihan tardha biha anna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna minal maqbulin, wa la taj'alna minal mardudin, wa la taj'alna minal maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma taqabbalhu minna wa a'idhu alaina a'waman ba'da a'wam, wa sinina ba'da sinin, mujtami'ina ghaira mutafarrikin, radina ghaira sakhitin, maghfuran lana ghaira mudnibin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al fi syahrina hadha wa fi naharina hadha min utaqaika minan nari ajma'in. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa muallimina wa limasyayikhina wa lidurriyatina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul adna fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wal nar, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.